Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita segala kenikmatan yang tidak bisa dihitung banyaknya. Dimulai dari nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, sampai nikmat yang bersifat keduniawian yaitu harta, tahta, dan keluarga. Kedua, marilah kita haturkan selawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga di hari kiamat kelak berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jujur. Jujur merupakan kata yang indah untuk didengar, namun tidak mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang mengerti akan maknanya, namun masih banyak yang mengabaikannya. Berbahayanya lagi apabila orang yang ingin berbuat jujur, namun ia tidak sepenuhnya mengetahui akan seperti apa sikap jujur itu. Jujur bersumber dari hati yang didasari oleh iman, iman yang bisa mengantarkannya kepada kejujuran. Lalu, apa pengertian jujur? Jujur yaitu perkataan atau perbuatan serta kata hati atau perasaan yang sesungguhnya yang sesuai dengan kenyataan apa adanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Azhab ayat 70. Bila ada seseorang yang berhadapan dengan suatu hal atau kejadian, lalu ia memperoleh gambaran akan fenomena itu, kemudian ia menceritakan fenomena itu kepada orang lain sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka hal itu bisa dikatakan telah melakukan suatu kejujuran, karena ucapannya sejalan dengan apa yang terjadi. Jadi, yang dinamakan kejujuran merupakan sebuah sikap yang selalu berusaha menyamakan antara informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Dalam agama Islam, sifat ini dinamakan sifat siddiq dan juga merupakan sifat para nabi. Maka, sifat jujur merupakan sifat yang tidak ternilai harganya. Sebab, semua sifat yang baik termasuk sifat terpuji berasal dari kejujuran yang dimiliki, suatu keindahan apabila setiap seseorang bersikap jujur kepada dirinya sendiri maupun juga orang lain. Seperti pedagang yang jujur kepada pembelinya, serta pemimpin yang jujur kepada rakyatnya dalam menjalankan tugasnya. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berperilaku jujur, sebab sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menunjukkan kalian ke jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Jujur juga bisa diartikan sebagai menjaga amanah, karena sifat jujur merupakan sifat yang mulia, yang biasanya orang yang memiliki sifat jujur biasanya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Pastinya, orang yang memiliki sikap jujur akan tidak menyukai orang yang bersifat dusta dan berbohong. Sifat jujur merupakan salah satu rahasia diri seseorang untuk menarik kepercayaan umum, karena orang yang jujur senantiasa berusaha untuk menjaga amanah. Amanah secara etimologi yaitu lughawi dalam bentuk masdar berasal dari kata aminah amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya.
Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amanah berarti pesan, yaitu perintah yang harus diemban seseorang untuk dilakukan secara jujur atau benar. Amanah sendiri merupakan suatu yang berat, sebab kita harus menjaga serta merawat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab akan titipan orang lain. Berhasil atau tidaknya suatu amanah yang diberikan tergantung pada kejujuran orang yang memegang amanah tersebut. Jika orang yang memegang amanah tersebut merupakan orang yang jujur, maka amanah tersebut tidak akan terabaikan dan akan selalu terjaga. Karena sifat kejujuran akan bersatu dengan sifat amanah. Sebab apabila suatu amanah dikerjakan kepada orang yang tidak jujur, maka keselamatan pada amanah tersebut tidak akan tertolong. Demikianlah kultum singkat tentang kejujuran yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Wabihilwa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.